salah satu cita rasa kuliner Nusantara khas Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan makanan pokok pengganti nasi bagi masyarakat Gunung Kidul. Bahan dasar tiwul terbuat dari olahan singkong. Untuk membuat tiwul memakai gaplek, yaitu singkong yang telah dikeringkan. Gaplek ini kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah halus, kemudian disaring dan ditambahkan air. Fungsinya agar terasa kenyal dan bisa dibentuk. Untuk membentuk tiwul agar bulat-bulat kecil seperti nasi, cukup digoyang-goyangkan seperti ini. Kemudian ditanak seperti memasak nasi selama 10 menit. Tiwul yang kandungan kalorinya lebih rendah dibandingkan beras ini siap dimakan sebagai pengganti nasi. Walaupun saat ini untuk mendapatkan beras tidak sesulit dahulu, tetapi masyarakat Gunung Kidul masih mengkonsumsi tiwul. Ya, tiwul, warisan kuliner tradisional yang masih lestari hingga kini.